الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-tuan, Puan-puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi saya dapat juga sampai dalam waktu yang ditentukan. Kerana tadi memang lambat dari kampung tadi. Bangunnya pun lambat berbenuk. Lebih dari 6.30 bangunnya. Bukan 6.30, 5.30. Kali tak sampai kemari pun. Dapat juga saya berjemaah dengan tuan-tuan dan puan-puan pagi ini. Alhamdulillah. Tapi berjemaah pun masbuklah. Ya. Mujur yang lambat tu pun tu imam juga. Dapat ngikut tu imam. Baik, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita pagi ini. Allah pimpin kita, Allah pandu kita, Allah bimbing kita, supaya kita sentiasa tunduk dan patuh kepada segala perintahnya dan dapat meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi hamba-hamba yang baik, dapat pengiktirafan dari Allah dan dapat ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang yang diiktiraf olehnya sebagai hamba-hambanya. Apa ganjarannya? Tak lain tak bukan daripada syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredha'i. Fadahuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadahuli jannati, welcome to my syurga, kata Allah. Allah jemput kita personally untuk kita. Masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah ya. Jangan masuk dalam golongan yang Allah masuk ke dalam neraka. Itu malanglah bagi kita. Baik, pagi ini kita nak baca hadis yang keberapa? Ya? 40. Hadis yang ke-40. Haji dan umrah bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kerjakan haji ataupun pergi umrah. Ya. Tapi bukan kerana Allah. Kerana sahabat. Kerana jawabah. Kerana nak title Pak Haji. Nak title Mak Haji. Dan sebagainya. Apa-apa sajalah. Tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, kata Allah.
dan tidak kamu diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dan kerana agamanya. Itu perintah Allah tu. Surah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah apa? Diam belakang ni. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Dia kalau orang sebut Al-Bayyinah ni banyak orang tengangin. Apalah ambil surah Al-Bayyinah ni? Tapi kalau sebut yang ini semua orang tahu. Lam yakunin. Tahu. Itu nama surahnya Al-Bayyinah ya. Sebab itu tuan-tuan kalau kita baca kitab-kitab tua, apa jenis-jenis kitab? Pelajaran yang pertama mesti dengan niat. Mesti dia hadis innamal a'malu binniyat. Ya, iaitu titik amal itu bergantung dengan niat. Bacalah kitab mana-mana yang tua-tualah. Kitab yang lama-lama tu. Dia mesti bermula dengan niat. Apa saja kita buat mesti niatnya mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan datang pagi ni kerana apa? Kerana Allah. Saya datang dari kampung tu kerana apa? Kerana Allah. Jangan kerana lain daripada kerana Allah. Kalau lepas ngaji orang nyelin je, mana tak apa, tak ada dekat lagi ni. Kenapa nak kata apa lah? Kenapa nak kata apa? Kerana envelope. Sampai tulis dia dalam Facebook saya tau. Al-ulama'u warisatul envelope, kata dia. Artinya ulama' itu pewaris envelope. Kata. Tulis dalam Facebook. Saya tulis balik dalam tu, mikir jealous kan? Tak ada jawab. Kalau jawab tahu, boleh saya jawab balik. Jadi bukan kerana envelope. Pagi ni saya isyar lah. Kalau tak ada envelope pun tak apa. Bulan depan saya datang juga, insyaAllah. Tapi kalau ada, kalau ada, nyongin lah. Kita baca hadis yang senang. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun sahujju aghniya'u ummatin nazhati wa awsatuhum litijarati wa qurra'uhum lirya'i wasum'ati wa fuqara'uhum lil mas'alah. Rawahul Imam Ibnu Jauzi fi ma masiril gharam bab at-tahyi'u lil hajj wa huwa hadisu dhaif. Hadis ni hadis dhaif. Bukan mana hadis dhaif tu kita tolak dah. Banyak orang hari ini bila hadis tu tidak sahih, hadis tu bukan mutawatir, hadis tu tidak terang, ditolak, tak kuat hadis tu. Ini dhaif katanya. Dia tetap hadis. Hadis tu lebih baik daripada perkataan kita. Kalau hadis tu lebih baik daripada perkataan ulama, hadis tu lebih baik daripada perkataan pemimpin. Hadis Rasulullah yang bersabda. Cuma dhaif tu kerana salah seorang daripada perawinya lemah ingatannya. Bila ada salah seorang, dia perawi tu ramai, 1, 2, 3, 4, 5. Ada salah seorang situ ada lemah ingatannya, baru dia jadi dhaif. Lemah hadis. Tapi bukan tak boleh pakai hadis dhaif ni. Bukan jangan-jangan jadi pertikaian pula hadis dhaif. Dia boleh dipakai dalam urusan fadailul amal, amalan-amalan yang utama. Kita boleh pakai hadis dhaif ni. Benda-benda yang fadilat-fadilat boleh pakai. Macam pakai soroban, hadis dhaif tu boleh dipakai. Ada hadisnya. Wa ta'ammamu fa inna syaitan la yata'ammam. Pakailah kamu akan serban, sesungguhnya syaitan itu tidak berserban. Jadi kita boleh pakai hadis tu untuk memakai soroban. Cuma jangan kita katakan wajib. Jangan kita katakan hadis itu hadis sahih. Itu tak boleh. Tapi untuk amalan masing-masing boleh. Tak salah ya. Itu di antara hadis dhaif namanya ya.
Baik, apa artinya cakap Melayunya? Daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat besar. Dia dari kecil lagi dah diserahkan oleh maknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Anas bin Malik. Ya, maknya berhijrah bersama-sama dengan Nabi ketika sahabat-sahabat berhijrah. Maknya sekali hijrah. Ya, maknya namanya Ummu Sulaim. Ada pernah dengar nama ni? Ummu Sulaim. Ya, dah sampai dia ke Madinah, dia ketika itu dah jadi janda. Bapa si Anas ni dah meninggal dunia ketika belum Islam lagi. Ya, jadi dia janda. Anak seorang. Anak sebenarnya anaknya. Sebab Anas ni Anas bin Malik. Ketika dia di Madinah, ada seorang Madinah yang sangat terkenal. Namanya Abu Talha. Ya, Abu Talha ni berkenankan Ummu Sulaim ni. Ha, lalu dia meminang Ummu Sulaim. Ya. Kata Ummu Sulaim, kalau kamu nak kahwin dengan ayah, ayah tak lah, kata. Tahu ke ayah? Ha. Kalau kau nak kahwin dengan aku, aku boleh yuk. Tak faham itu. Ha. Tapi dengan syarat, kau masuk Islam. Ha. Masa itu Abu Talha belum lagi Islam. Kalau kau nak masuk Islam, kata Ummu Sulaim, aku sanggup kahwin dengan kamu. Dan aku jadikan kalimah syahadah itu sebagai mas kahwin untuk aku. Ha, ya? Ini sejarah mas kahwin ini tidak berbentuk benda-benda yang berharga. Sejarah yang pertama, iaitu Ummu Sulaim. Dia menerima pinangan Abu Talha dengan mas kahwinnya dua kalimah syahadah. Ha, jadi masa akad nikah tu dia mengucap dua kalimah syahadah. Ha, kemudian dia jadikannya kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai mas kahwin, sebagai hantaran perbelanjaannya. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hantaran ni bukan mesti mata benda, ya, bukan mesti benda-benda yang berharga, bukan mesti emas, bukan mesti duit, bukan mesti perak, bukan mesti apa-apa yang berharga. Apa saja yang memberi manfaat boleh dijadikan mas kahwin, boleh dijadikan perbelanjaan. Ya, kahwinlah Ummu Sulaim tu dengan Abu Talha. Ya. Kahwin, dapat anak. Ya, dapat anak seorang. Tak ada ceritakan nama anak tu, tak ada kabar. Kerana anak tu tak lama umurnya. Ya, tak lama lepas itu Abu Talha tak ada di rumah. Anaknya itu meninggal di dalam rumah itu. Ummu Sulaim seorang di rumah itu. Ya. Datang Ummu Sulaim, dimandikannya anak itu elok-elok. Dikapannya elok-elok. Lepas itu diletakkannya di rumah dia seolah-olah dia tidur. Bila balik saja Abu Talha, Ummu Sulaim pun layan Abu Talha itu macam biasa. Bagi makan, bagi minum, kemudian dia mesra, dia bergaullah dengan Abu Talha. Abu Talha tak menyangka apa-apa. Udah habis, dah tenang Abu Talha tu, baru ditanya Ummu Sulaim. Ya? Ha, abang, agaknya lah, abang lah. Dia memang dia abang tak? Tidak. Kau ya? Ha, Ling. Boleh panggil Ling tak? Ada tak dia memanggil abang je Ling? Panggil Ling kang tau. Ling. Jangan tambah kop. Kalau tambah kop lain jadinya. Ling. Macam mana pendapat Ling? Kalau seseorang meminjamkan kita sesuatu barang, kemudian dia minta balik. Jawab dia Abu Talha, kita tak ada berhak lah untuk membantah. Tak ada berhak kita nak menolak. Tak ada berhak kita nak rungut sangat. Itu hak dia, barang dia. Dia bolehlah minta balik. Ha, begitulah juga Allah Ta'ala, wahai abangku, wahai linkku. Ya? Ha, dia pinjamkan kita, anak kita yang ni. Kemudian dia tarik balik. Dia ambil balik. Terkejut Abu Talha. Ha, pasal selama ini dia tak menyangka.
Dia tengok anak-anaknya betul dah mati anaknya tu. Sudah siap-siap kapan dah siap apa. Tinggal tunggu nak semayang dan apa saja. Tunggu nak semayang nak ditanam saja. Malam tu. Setelah dia layan suami yang tu betul-betul elok-elok. Kemudian baru dia kabur punya cerita. Bukan macam kita. Kalau kita agaknya belum masuk pagar lagi dah dengar meraung. Wah, 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 anak kita dah tak ada. Ini dah. Jadi susah hatilah Abu Talhah tu. Besok berjumpa dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan hal peristiwa malam tadi. Kata Rasulullah, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Aku akan doakan kamu supaya Allah menggantikan anak kamu yang telah pergi itu. Rasulullah pun berdoa. Lepas itu dia dapat anak lelaki mereka. Semua anak-anaknya tu berjuang di jalan Allah. Menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Itu dia. Dengan berkat doa Rasulullah SAW. Ini cerita Anas bin Malik. Yang sebenarnya lebih masyhur lagi mak yang tadi. Ummu Sulaim. Itu yang lebih masyhur daripada Anas. Anas ni masyhur kerana dia merawi hadis. Dia yang menceritakan bahawa hari raya itu ada lima. Ini Anas bin Malik tu ni. Dia yang menceritakan bahawa hari raya sebenarnya dalam Islam itu ada lima. Bukan hari raya yang kita sambut ni. Ada lima. Yang pertama, kalau dia boleh hidup satu hari tanpa melakukan dosa, itu hari raya baginya. Yang kita sambut hari-hari itu, hari raya, puasa, raya haji itu, seronok benar kan? Seronok benar kan? Apa seronoknya? Lepas makan dia tiga buku lemang, sudah ngantuk. Ngantuk tidur. Seronok benar ke tidur? Masa ada anak cucu tu seronok dah. Orang ni berlari sana, orang ni naik atas tengkuk, orang ni kemari. Bila lama dah balik, sudah toknya tinggal dengan opah je. Toknya duduk tengah, opahnya duduk di dapur. Ngangguk je gitu. Seronok benar ke tok dengan opah? Tapi yang sebenarnya, kalau dia boleh hidup satu hari tanpa melakukan sebarang dosa, maka itulah hari raya bagi seseorang yang beriman. Yang kedua, hari raya apabila dia mati selepas mengucap kalimah syahadah. Dia mati membawa iman. Itulah hari raya. Kerana Allah janji orang beriman tu janjikan dengan syurga. Yang ketiga, apabila kakinya melepasi titi siratal mustaqim. Itulah hari raya bagi orang yang beriman tu. Sudah lepas titi siratal mustaqim tu ke mana perginya? Syurga. Selagi tak lepas titik siratul mustaqim, belum lagi berjaya namanya orang tu. Bila dah lepas tu, barulah kejayaan yang sebenarnya. Yang ketiga. Yang keempat, apabila kakinya melangkah masuk ke dalam syurga. Itulah raya. Kerana syurga tu nikmat sesaja. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak ada keduka citaan. Seronok aja, enjoy aja setiap masa, setiap ketika, setiap detik, setiap saat. Itu kalau dapat masuk syurga lah. Kerana dalam syurga tu tak ada benda-benda yang menduka citakan. Tak ada benda-benda yang merisaukan. Tak ada kecacatan. Tak ada keletihan. Tak ada jemu-jemu. Tak ada yang tak seronok dalam syurga. Seronok aja. Apa aja dia buat seronok. Tidak ke tak nak? Buatlah perkara-perkara yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Ini kadang-kadang wirid pun tak nak. Lepas salam bah. Apa bah? Naik bah? Kumbah. Lepas salam kumbah. Getik benar ke nyebut nama Allah tu? Getik benar ke nak wirid bersama-sama dengan imam? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Getik benar kan? Lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seolah-olah getik benar-benar. Macam mana nak dapat syurga apa itu? Macam dia tak nak saja. Berdoa pun apa itu juga. Tangan pun tak terangkat. Bukan tuan-tuan ni jangan nyolak mata tengok saya tuan-tuan. Ini tangan pun tak berangkat. Seolah-olah
Getik benar, lantaklah Tuhan nak bagi-bagi, nak idak-idak lah. Kata. Mana nak dapat? Ha. Jadi buatlah perangai-perangai yang melayakkan dapat masuk ke dalam syurga. Ha, itu yang keempat. Apabila kakinya melangkah masuk ke dalam syurga. Dan akhir sekali yang kelima, apabila dia dapat melihat wajah Tuhannya di syurga. Itulah hari raya baginya. Masa itu berseri-seri mukanya. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Bukan saja tengok, menelik. Tengok betul-betul. Itu lima hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ya? Boleh kita dapati hadis ini daripada kitab yang bernama Durratun Nasihin. Ada pernah baca kitab itu? Durratun Nasihin. Ya, tebal kitab itu. Ya? Ada nak tanya lagi? Mana nak dapat kitab itu? Ha? Sudah tak tahu mana nak dapat kitab tu? Ke kampung lah. Ha, itu dia. Alright. Ha, itu Anas bin Malik ni. Belum baca hadis lagi. Ha, kita baca hadisnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata, Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang ke atas manusia suatu zaman, satu masa. Tengok sekarang ni, dah ada ke tak masa itu? Suatu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji untuk makan angin. Bukan nak beribadat, makan angin. Nah, ya? Untuk joli-joli, untuk enjoy-enjoy, untuk melihat-lihat keadaan. Bukan nak beribadat, untuk makan angin. Dan orang-orang yang mempunyai pendapatan sederhana, tak kaya, tidak miskin, itu orang yang pendapatan sederhana, untuk berniaga. Dia pergi ke Mekah tu nak berniaga, bukannya nak mengerjakan ibadah haji. Sibuk membeli barang, membeli-membeli belah. Sibuk aja untuk berniaga. Nak balik kemari bawa, nak bawa soroban Mekah, nak bawa sejadah Mekah, nak bawa ketelkong Mekah. Ha, nak bawa Mekah, Mekah, Mekah saja, kepiah Mekah dan sebagainya. Sampai kemari jual. Nak cari untung. Nak berkat konon. Berniaga. Dan para ulama' pula. Dan para ulama' kerana riak. Ulama' pula riak. Ya? Balik kemari bukan main hebat. Soroban besar guni sorobannya. Ha, apa itu? Pakai egal pula tu. Dan soroban tutup pula tu. Ada kelubung pula lagi tu. Bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah tak apa buatlah. Ha, tapi supaya tunjuk kepada orang. Supaya orang tahu. Ha, supaya orang tahu dia tu haji. Kalau dia tak tahu pula demi aku haji. Kata. Ha, itu yang beriak benar. Itu riak. Kalau kerana itu, riak namanya. Kalau dia tak ada, memang disuruh pun. Ya? Memang disuruh pun pakai sorban apa hukumnya? Sunat. Pakai kerana Allah Ta'ala. Pakai kepiah apa hukumnya? Sunat. Pakai kerana Allah Ta'ala. Dan taklah pakai kepiah jorin ke. Ha, tumpul ke. Terpulang. Eh? Ha, pakai kepiah mana? Janji, pakai kepiah. Kerana tanda orang fasik itu, di antara tanda orang fasik itu, dia berjalan tak tutup kepala. Dengar ke ni tuan-tuan. Di antara tanda orang lelaki yang fasik, ialah dia melazimkan berjalan tidak tutup kepala. Lebih-lebih lagi orang tua apa kita ni. Ha. Takkanlah nak rambut berekor lagi. Ya Allah. Ha, ya. Ha, itu dia. Itu orang-orang ulama ya. Kerana riak dan sumah. Sumah nak berkata? Apa itu sumah? Kedengar-dengar. Itu namanya sumah. Dia nak dengar dipuji di orang. Macam saya lepas ngajar ni, tanya tapa, macam tapa aku ngajar tadi, sedap tak? Hui, sedap usah kata, oh, kembang hidung tu sampai ke kampung. Ha, itu namanya sumah. Tapi kalau kata entahlah ustaz, mengantuk kami dengarnya, apa macam? Ha? Apa macam? Monyuk je, tak cakap salah suntuk hari ni. Ha, itu sumah namanya. Ya? Kerana sumah,
Manakala orang yang fakir pula mengerjakan haji kerana sambil meminta-minta. Ya, ini akan kita uraikan sikit-sikit insya-Allah satu-satu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas, akan berlaku di kalangan manusia, zamanun, satu zaman, sahujju aghnia'u ummati, naik haji orang yang kaya di kalangan umat aku, kata Nabi. Orang kaya-kaya naik haji lah ya. Ha, kadang-kadang dalam setiap tahun naik haji, itu orang kaya-kaya. Hari tak boleh, hari apa, tabung haji dah sekat. Ha, kalau siapa nak baru naik haji, 5 tahun lepas itu baru boleh daftar. Daftar tu bukan dapat tahun itu dah. Tak ada. Ha, kalau macam saya ni daftar, tahun berapa baru dapat? Tahun 2080 esok baru dapat. Jadi agak sempat ke tak sempat? Tak sempat. Zaman dulu, tahun itu daftar, tahun itu dapat. Saya pergi waktu tahun itu daftar, tahun itu dapat. Dululah. Tahun bila? Tahun 80. Tahun 80. Masa itu senang benar. Kos ni pun murah je. RM4,500 je. Masa itu RM4,500 je. Pun tak habis tau. Sampai di Mina, sampai di Arafah, dia bagi pula duit sikit untuk belanja. Masa itu makan sendiri. Ha, jadi duit tu dibelanja untuk balik boleh bawa duit pula lagi. Ha, itu zaman itu. Ha, genari berapa harganya? Dekat RM10,000. Bagi kali yang pertama. Kalau orang pergi kali yang kedua, RM14,000. Ha? 17 dah. Ha, saya rasa 14 ke tu orang dah 17 ke tak apa. Kalau bagi kali yang kedua. Yang ketiga esok entahlah. Ha, itu dia kesukaran nak pergi haji tu. Kenapa? Kerana ramai benar orang yang nak pergi ke sana tu. Ha, masa dulu tak ada ramai benar, tapi ramai juga. Tapi tak ada ramai benar macam sekarang. Ha, sekarang ni kita tengok. Berlaku rempuhan. Udah dekat 1,000 lebih ya. Ha, yang meninggal, yang mati. Ha, kerana rempuhan di Mina. Kerana ramai benar tu. Berlaku rempuhan di sana. 3 juta lebih. Ha, yang mengerjakan haji tu. Itu yang daftar tu. Lain yang pergi tak ada daftar. Ada juga. Dia pergi musim umrah. Lepas tu tunggu sampai habis haji esok baru dia balik. Ada orang tu. Banyak saya jumpa di Mekah. Baik. Akan datang ke atas manusia satu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadat haji untuk makan angin. Dia pergi ke Mekah, hanya pergi ke Mekah saja. Belajar tak tahu. Tak pernah belajar. Kadang-kadang talbiyah pun tak tahu. Tahu ke apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lah. Ya, itu pun tak tahu. Ada orang apa itu. Ya, orang ngangir dia ngangir. Orang baca dia tak baca. Kenapa? Dia pergi untuk makan angin. Nak pergi enjoy. Serupa pergi Paris. Serupa pergi Tokyo. Serupa pergi mana? Serupa pergi New York. Serupa pergi Washington. Untuk makan angin aja. Ha, ya? Jadi bukan dia tujuan untuk mengerjakan ibadah haji. Ya, kadang-kadang sa'i. Sa'i itu pun tak cukup bilang. Ya? Ha, cukup 5 kali dah. Tak lalu aku letih dah. Langsung tak buat. Tawaf pun apa itu. Kadang tawaf noleh kiri kanan pula tu. Sedangkan kita tawaf wajib apa? Bahu belah kiri ni wajib menghadap Kaabah. Ya, dan sebagainya. Ada orang saya pernah tengok tapi jauh lah nak negur tak dapat. Dia masa ikhram pakai spender. Ha, ya? Pakai spender. Nampak dari jauh tu. Dia mengenai ke spender ni. Orang Melayu lah tu dalam kemah. Dia duduk dalam kemah. Tapi jauh dari sini ke tiang sana ada. Tak ada. Kalau dekat saya tegur lah. Ha, jauh. Mana nak mencari entah siapa orang ni pun. Kerana kemah tu bukan tentu orang Kopeng dengan orang Kopeng aja tak. Kadang-kadang orang Johor. Ha, kadang-kadang orang Sabah, mana nak tahu ya. Jadi orang kopi tu tak belajar, saja pergi je, makan angin aje lah. Macam kita pergi ke Hawaii, macam pergi ke Bali, macam itulah makan angin aje. Bukan dikira sebagai ibadah, tak ada ibadah pun.
Itu bagi orang yang kaya-kaya. Makan angin aja. Dan orang yang mempunyai pendapatan sederhana, gaji lebih kurang 3,000, 2,000, ya. Orang yang kerja kerani, kerja cikgu, itu sederhana lah tu. Cikgu bukannya kaya. Tapi tidak pula miskin. Itu sederhana lah. Ya. Macam Ustaz Ibrahim, kaya ke tidak? Tidak, mana pula kaya. Sederhana lah. Adem tokah. Tapi Mercedes pun? Kaya. Bukan kaya tu. Mercedes tu pun lama punya Mercedes. Tua punya Mercedes. Bukan orang kaya tu. Orang pendapatan sederhana. Begitu kenapa? Kerana nak berniaga. Orang yang pendapatan sederhana untuk berniaga. Ramai ada orang berniaga di Mekah. Ramai kata ramai? Ramai. Dari negeri China datang berniaga. Dari Afrika datang berniaga. Orang Melayu pun berniaga. Orang Indon pun berniaga. Mana? Jual makan. Ada orang petani berniaga. Berniaga je kerja dia. Bukan nak mengerjakan haji untuk berniaga. Kadang dia tu saja dia rapat-rapat dengan orang Melayu Malaysia ni. Nak berjual telekung. Pergi ke masjid tu berkawan dengan orang Melayu tu. Orang kita ni. Rupanya dia nak jual telekung. Itulah dia. Nak meniaga je kerjanya. Dan para ulama kerana riak. Riak ni apa hukumnya kata Nabi? Apa hukum riak? Syirik yang kecil kata Nabi. Aku yang aku takutkan kamu kata Nabi lebih daripada aku takutkan Dajjal. Bukan dia takutkan diri dia, dia takutkan kita. Yang aku takutkan kamu lebih daripada aku takutkan Dajjal ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Tanya sahabat. Jawab Nabi, ar-riya'u. Apa kata riya'? Buat satu-satu ibadah atau tinggalkan satu-satu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riya'. Buat bukan kerana Allah. Saya pakai soroban ni, kepiah jorin pula tu. Bukan kerana Allah. Nak nunjuk kepada demek bahawa saya ni ulama. Itu riak itu. Pakai jubah pun kerana nak nunjukkan saya ni ustaz. Kalau tak tahu pula demek saya ustaz. Itu riak itu. Kalau dipanggil demek cikgu ngamuk. Mana cikgu-cikgu? Nak panggil ustaz. Tahu betul ya? Itu riak lah namanya itu. Buat satu ibadah bukan kerana Allah. Kerana tidak megah. Kerana tidak dipuji orang. Kerana tidak harta. Kerana tidak imbuhan dunia. Itu namanya riak. Esok orang riak tu, bila dia minta pahala dari Allah, apa kata Allah? Kamu minta kepada orang yang kamu tunjuk-tunjuk dulu ibadah kamu tu. Boleh ke orang tu bagi pahala? Apa nak dibagikannya, dia pun teruk. Itu riak tu. Dipanggil nama Ustaz Ibrahim jadi imam. Cadangnya nak baca Inna Ataina aja. Tengok di belakang ada mufti, ada qadi, ada pendaftar agama, ada wakil rakyat, ada DO, ada apa. Ini baca Inna Ataina ni tak sendit lah. Kata. Tak tahu pula demi aku ustaz. Kata. Sudahnya baca surah Yasin dari mula sampai habis. Itu apa tu? Apa keluar tu? Riak lah tu. Esok bila minta pahala, Allah kata kamu pergi minta pada mufti. Apa nak dibagikannya? Dia pun teruk. Minta pada qadi. Apa nak dibagi dia tuan qadi? Dia pun teruk. Apa? Minta pada apa? Pada DO. Apa nak dibagi DO? Dia pun teruk di sana. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan, jangan ada riak sedikit pun tak boleh. Walaupun sebesar biji sawi, jangan ada riak dalam diri kita ni. Kalau ada riak, nanti Allah suruh minta kepada orang yang kita tunjukkan ibadah kita tu. Jadi bios semata-mata kerana Allah tadi ya, ikhlas. Walaupun orang kata riak itu orang kata tak apa. Jangan kita ni ada riak dalam diri kita. Itu dia ya. Dan sum'ah. Sum'ah tu kata yang kedengar-dengar.
bertanya, Ahmadam, aku ngajar tadi, sedap tak? Sedap tak? Kalau sedap katanya, nanya pada selama. Ahmadam, Cik Ibrahim, saya ngajar tadi, sedap tak? Ui, sedap Ustaz, seronok benar, orang kembang hidung tu. Ya? Itu namanya sumah. Tapi kalau kata entah lah Ustaz, ngantuk aku dengarnya. Kata Ahmadam, monyok, tak bercakap-cakap. Itu sumah namanya, ya. Kadang-kadang dia sum'ah tu bukan diri dia aja, kadang-kadang sum'ah dengan anaknya, sum'ah dengan bininya, sum'ah dengan keluarganya. Kalau dia bercakap anak aja, anak saya lah anu tu, anak saya lah jadi engineer tu, cerita anak je. Itu sum'ah tu. Termasuklah takabur, termasuklah sum'ah, termasuklah riak ada belakang situ. Dia pakai elok, cantik pula pakainya, nunggu bas. Ya, ditanya nama, nak ke mana Ustaz? Apa jawab Ustaz? Tanya nama Ustaz Ibrahim, nak ke mana Ustaz? Kena. Jawab Ustaz Ibrahim apa? Nak Kuala Lumpur, rumah anak tu. Anak tu engineer di Kuala Lumpur tu. Dia duduk rumahnya dekat dengan rumah Perdana Menteri. Oh, Najib sayang benarkan dia. Nak ditukar nama daripada Kuala Lumpur tu, nak tukar nama Cameron Highland. Tak dibagi Najib. Sayang benar Najib kan dia, kata. Melerit-lerit. Padahal soalannya apa? Soalannya apa? Nak ke mana Ustaz? Jawab, nak ke Kuala Lumpur, full stop. Udahlah tu, yang melerit-lerit tu apa pasal? Patutnya jawab balik apa? Apa jawab balik? Tak tanya pun, kata. Itu jawabnya. Itu namanya sum'ah tu, ya. Menceritakan hal keluarga dia je, menceritakan hal anak dia je, menceritakan hal kawan dia je. Itu namanya ria. Apalah faedahnya? Apa gunanya? Dapat sakit hidung dapatlah. Lain apa dapat? Jadi tak payah ria. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, amalan kita ni dibawa naik ke langit tau. Sampai ke langit pertama dicek. Ada tak benda-benda yang membuat kita berdosa? Kalau tak, hak langit pertama tu je. Kata malaikat menunggu langit pertama tu, hempukkan ibadah ni kepada muka orang yang melakukannya. Kerana dia melakukan ibadah bukan kerana Allah. Dia melakukan ibadah tu kerana apa? Kerana nak nunjuk-nunjuk pada orang. Kerana takabur. Kerana hasad dengki. Macam ada tujuh perkara tu. Last sekali sampai kepada langit yang ketujuh tu, baru bab riak ni tiba. Mula-mula lepas. Langit pertama lepas. Pergi langit kedua, lepas juga. Dicek tu lah. Kalau ada kerana dunia ke, empuk balik. Begitulah. Tapi yang ini lepas. Langit kedua lepas. Langit kedua pun lepas, pergi langit ketiga. Langit ketiga lepas, pergi langit keempat. Langit keempat lepas, pergi langit kaya, yang kelima. Langit kelima lepas, pergi langit keenam. Langit keenam lepas, pergi langit yang ketujuh. Pada langit ketujuh, baru cek. Ada riak situ, hempukkan balik kepada belakang orang yang mengerjakan ibadah itu. Kerana dia mengerja bukan kerana aku, kata Allah. Sudah lepas tu dicek balik oleh Allah Ta'ala. Dicek lagi. Sudah lepas lagi ketujuh tu. Itu sebab apa nama Mu'az bin Jabal, bila ditanya tentang hadis ini, dia sebelum menceritakan tu menangis dia. Merdengung-dengung menangisnya. Teroyak. Tahu ke teroyak? Meraung tahu? Tak tahu meraung? Meraung-raung. Ngobak tahu? Ngobak dia. Ingat dia tak nak berhenti. Lepas tu lama-lama baru dia berhenti. Dia menceritakan hadis ni. Ditanya, kenapa kamu menangis? Aku dengar Rasulullah menangis. Aku menangis lah. Sebab Rasulullah menceritakan hadis ni menangis. Begitulah. Baca hadis ni dalam Sirah Salikin ada bab riak. Bukan seluruh ayat, seluruh sikit pun ada. Hidayatul Sadiqin, bab riak. Cerita bab riak tu. Last sekali dicek riak tu. Siapa? Menangis lah. Mu'az bin Jabal tu menangis. Cuma saya cerita tak ada menangis. Rasul menangis, Mu'az bin Jabal menangis. Menceritakan hal itu. Tok guru saya pun cerita menangis. Bila hadis tu, menangis tok guru tu. Dia menceritakan hadis ini. Cuma bila dah jadi tok guru, tidak pula menangis. Cerita aja. Bagi orang gelak pula tu. Patutnya menangis tadi tu. Menceritakan bab riak. Ini riak. Syirik kecil. Syirik kecil. Tidak kafir. Syirik ni kafir tau. Ada dua jenis syirik kafir. Satu syirik jali namanya.
Syirik yang nyata. Macam orang Hindu nyembah patung, orang Cina nyembah gabar, itu syirik jali namanya. Ha? Orang Melayu pun nyembah pokok besar, syirik jali dah tu. Ya? Ha. Masang sangkak bawah pokok besar, itu syirik tu. Syirik jali, syirik yang nyata. Lagi satu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, dah saya cerita di sini ni. Eh, macam tak pernah dengar aje. Ha, ingat tak pernah dengar lah. Ya? Ha. Syirik khafi. Apa kata khafi? Bukan kopi ya. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ha, ya. Iaitu mensyirikkan sifat Allah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Bukan tak ia Allah menyembuhkan penyakit. Tok pawang berain tu boleh juga menyembuhkan penyakit. Ah, syirik tu. Kenal Tok pawang berain? Tak kenal? Dia pun boleh menyembuhkan penyakit, kata syirik lah. Syirik khafi, tersembunyi, tak sedar. Kecuali mereka-mereka yang ada ilmu. Ha, dia tidaklah mensyirikkan kerana dia ada ilmu. Dia dah belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah. Ha, itu syirik khafi namanya. Yang ketiga ni, syirik ni tadi. Ya, syirik kecil, iaitu riak. Dia tidak kafir, tetapi berdosa besar. Siapa hendak angkat tangan? Dia tak ada kafir. Kalau mati ada iman, dia bukan masuk syurga juga lastnya. Tapi masuk neraka dulu kerana dia ada syirik dalam dadanya. Ya, udah habis syirik tu dibakar dengan api neraka, baru dia layak masuk syurga. Tak benda angkat tangan. Ha? Eh, tak ada masuk syurga lastnya. Ada orang kata tak ngapel lah ustaz. Masuk neraka dulu lastnya masuklah dalam syurga. Tak benda. Nak kan? Ngangguk lah Cik Mat. Tuan Haji Mat Lembang. Nak kan tak? Tak nak ya. Muat tak? Ngangguk lah. Itu dia. Itu namanya syirik apa? Syirik kecil. Riak tu ya. Dan semua. Manakala orang fakir pula mengerjakan haji sambil meminta-minta. Di Mekah ramai ada orang minta sedekah. Ramai ke tak ramai? Berapa orang minta sedekah di Mekah tu? Beribu-ribu. Pergilah mana ceruk. Ada je orang. Ha, demo tu minta sedekah. Ada sindiket tau. Tahu kan berarti sindiket? Kumpulan mereka. Ha, mereka tu memang tiap-tiap tahun pergi ke Mekah kerana nak minta sedekah. Ada orang tukang bawaknya. Ha, ya, diupah orang tu bawa demo naik kapal terbang. Daripada Nigeria, daripada Kongo, daripada berbagai-bagai negara di Afrika tu. Dia datang minta sedekah di Mekah. Kerana di sana orang ramai. Beratus-ratus sehari dapatnya. Ha, beribu-ribu pun kadang tu dapat. Ya. Dia nunjuk kepada kita tangannya kudung kopi tu. Adalah nengok kopi tu? Ha, kopi tu. Ini baju dengan baju ni. Hai ni. Nampak siku dia je. Ha, kudung kopi tu. Yang sebenarnya tuan-tuan, demo tu sebelum dia pergi minta sedekah, dia ikat dulu tangan tu senyum. Ha. Ha, itu pakai baju dah keluar. Udahlah nampak macam kudung aja. Ha, ramai orang dah jumpa tu. Demo tengah ngikat tu. Ya? Tengah ada kawan yang ikat, dia ikat dulu tangan tu. Ha, itu pakai baju luar ni, lengan baju ni sini. Ha, nampak kudung rupanya. Udah macam orang kudung aja. Ha, itulah dia kerja demo. Kerjanya minta sedekah. Ha. Adalah yang original, yang genuine betul-betul ada. Ha, ada orang tua tu seorang tu. Ha, ya. Tu kami pergi umrah sebulan, ketika sebulan umrah di Mekah pada ketika itu. Ha, itu memang layak lah pun. Ha, dia berjalan pun tak lalu, ngesut aja. Ya, tak lalu berjalan, ngesut keliling Kaabah tu. Dia memusing Kaabah tu. Ha, buat tawaf. Ngesut tu. Orang kopi tu bolehlah kita bagi, layak lah. Tapi yang tangan-tangan yang anu tu henti kita nak bagi pun. Ha, ya? Ha, kemudian begitu juga orang Bangla yang duduk di Mekah tu. Punya lah baik. Assalamualaikum dari jauh tu. Orang pun minta duit. Bila kau je dah. Ha, ya? Ha, jadi kita bagilah juga. Bukan tak bagi. Jangan kedekut pula ya. Ha, dapat pahala tak? Dapat. Dia soal nipu tu hak dia. Soal kita jadi pemurah, kita pemurah dia juga. Tapi nak mengaburkan keadaan yang sebenarnya, sebenarnya mereka itu memang profesional.
ya, peminta sedekah yang profesional, professional beggars. Ha, itu memang ada apa itu. Ha, ya, di Kuala Lumpur banyak. Ha, itu dia pergi apa itu, ya. Baik, kita baca keterangannya. Sudah bunyi dah pun. Dah masuk waktu duha dah pun. Ya, di akhir zaman banyak orang yang menyalahgunakan tujuan ibadat. Banyak. Itu sebab dia kita niat tu lillahi ta'ala. Semayang tadi ada tak lillahi ta'ala? Ha, puasa ada tak lillahi ta'ala? Haji pun lillahi ta'ala juga, ya. Ha. Nawaitul hajja. Sahaja aku mengerjakan haji. Wa ikhram tu bihi. Ya, dan aku ikhram kerananya lillahi ta'ala. Dia betul-betul. Lillahi ta'ala tu betul-betul dari hati tu. Ha, lillahi ta'ala. Begitu juga mengerjakan umrah. Ya, nawaitul umrata. Wa ikhram tu biha. Lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku ikhram penuhnya kerananya. Kerana Allah ta'ala. Jadi di akhir zaman banyak orang yang menyalahgunakan tujuan ibadah yang sepatutnya hanya untuk mencari keredaan Allah. Bukan tujuan yang lain, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas apabila ramai orang kaya pergi ke Mekah bukan untuk beribadat tetapi hanyalah sebagai seronok berjalan-jalan, makan angin. Tanya orang, dia dah pergi ke Mekah. Cerita pula bab Mekah tu begini, 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 begini. Cerita pula kesusahan-kesusahan yang dialaminya di Mekah. Cerita pula pasal makanan-makanan di Mekah. Cerita ngumpat orang Arab pula. Kerjanya ngumpat orang Arab pula. Orang Arab pun tak guna, kasar. Ha, ya? Nolak orang je kerjanya. Udah ngumpat. Bukan senang nak minta maaf tu. Orang Arab, semua orang Arab nak kena minta maaf dengan dia. Tak boleh kita cerita-cerita keburukan orang lain. Walaupun tak tentu siapa orangnya. Ha, itu dia. Bukan untuk apa? Untuk berseronok-seronok aja, berjalan-jalan, iaitu makan angin. Mungkin ada orang pergi ke Mekah setiap tahun. Ya. Dulu ada Kuala Lipang, ada seorang kaya. Tiap-tiap tahun pergi ke Mekah. Kita tidaklah mengatakan dia pergi itu kerana nak nunjuk-nunjuk. Kenapa? Kerana dia jadi hobi pergi ke Mekah itu tiap-tiap tahun. Ha, masa itu boleh. Ya. Ha, namanya Haji Ismail. Dia duduk Kuala Lipang. Ayah kepada Encik Abdul Rahim. Haji Abdul Rahim juga. Abdul Rahim tu pun dah negara dulu. Dia SO Kampor dulu. Ayahnya orang kaya Kuala Lipang lah. Tiap-tiap tahun dia pergi ke Mekah. Masa pergi sama saya tahun 80 sama Haji Rahman. Dia sudah 11 kali ke berapa kali ke pergi. Tiap-tiap tahun pergi. Ha, dia jadi hobi dia pergi ke Mekah tu. Tak apa lah. Bukanlah dia kerana riak, kerana ujuk. Dia, orang dulu-dulu mereka tu seronok nak pergi ke Mekah tu. Kerana tempat mereka mencari ketenangan hanya di Mekah. Tak apa. Ha, sekarang ni tak boleh dah pun. Ha, setiap tahun. Tetapi jiwa mereka ini yang jahat ni. Yang pergi macam Tok Haji Ismail tu betul. Tu bagus tu. Ya? Ha, jangan kita kata dia bagus tu. Tapi yang saja-saja tu. Ha, kerana jiwa mereka tetap tidak berubah menjadi hamba Allah yang soleh. Ha, setiap tahun pergi tu. Tetapi jiwa mereka tetap tidak berubah menjadi hamba Allah yang soleh. Ini yang Allah kehendaki. Ha, ya? Nak dapat haji mabrur tu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazak illal jannah, kata Nabi. Haji mabrur tidak ada balasan yang lain melainkan al-jannah. Apa itu jannah? Syurga. Kalau dapat haji mabrur. Ha, ya? Jadi kita tengok. Dia ni mabrur ke atau lawannya? Lawan mabrur apa? Mardud. Ha, orang balik dari Mekah ni sini. Ini dah nak balik ni. Tengok esok. Ha, kena sama ada dia mabrur atau mardud. Ha, kadang-kadang kalau mardud tu balik tu bukan main hebat, dengan sorbannya, dengan egalnya, dengan selubungnya, dengan apa. Ha, kalau hari jemaat pukul 11 dah sampai ke masjid. Jalan pun ngangguk je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngangguk je. Ha, ya? Orang ingat dia warak benar-benar. Rupanya tahan seminggu je. Lepas seminggu dah hilang jubah, dah hilang sorbannya, dah hilang egalnya, tinggal sorban aje. Minggu depan dah sorban pun dah hilang, dah tinggal kepiah aje, kepiah putih aje. Lepas tu dah hilang jubahnya, dah tinggal baju Melayu. Lepas tu jubah pun dah hilang, baju Melayu pun dah hilang, dah tinggal
t-shirt je ke sana kemari. Ha, lepas itu jogging pakai seluar pendek. Orang kafir itu mabrur ke mardud. Ha, mabrur ke mardud. Mardud ditolak ya. Ha, itu orang kafir itu. Ha. Jadi kita boleh tengok sama ada diterima Allah atau tidak diterima Allah, tengok dia balik kemari. Ada perubahan tak? Ha, kalau dulu dia sembahyang di rumah aja, dah balik dari Mekah, di mana sembahyangnya? Ha, di masjid atau di surau atau mana-mana ada tempat yang ada kan jemaah. Ha, dia tak ada sembahyang seorang-seorang di rumah. Tapi di sana kita dah tahu dah kalau dia mardud. Di Mekah tu pun tak pernah datang ke Masjidil Haram. Eh, ada dah orang apa itu? Dia sembahyang di hotel dia aja. Ada ke dah? Ha. Ada ke tak ada? Ada. Ha, ada. Ya? Udah sampai ke Mekah tu tak siur nak pergi Masjidil Haram. Sedangkan semayang di Masjidil Haram ada beza ke tak ada beza dengan semayang di rumah? Jauh benar bezanya. Satu rekaat dia semayang di rumah dia, ha, dengan satu rekaat di Masjidil Haram, dia dapat ganda berapa kali ganda? 100,000 kali ganda. Bukan banding dengan Masjid Kopeng ni, dibanding dengan Masjid Madinah. Satu rekaat semayang di Masjid Masjid Mekah, Masjidil Haram, sama dengan 100,000 rekaat semayang di Masjid Madinah. Satu rekaat di Masjid Madinah sama dengan 1,000 rekaat kalau dia semayang di Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestin. Ha, satu rekaat dia semayang di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 rekaat dia semayang di Masjid Gopeng. Jadi bayangkan berapa rekaat beza antara semayang di Masjidil Haram dengan Masjid Gopeng. Sedangkan dia sudah berada di Mekah tu. Orang tu sudah berada di Mekah tapi haram siur nak datang ke masjid. Di hotel sebenarnya, memang di hotel tu selesa lah. Aircon ada, semua ada. Di Masjid Haram bertolak-tolak, berimpit-rimpit. Nak datang pula jauh tu. Memang dah susah, tetapi pahalanya amat besar. Amatlah malangnya dah sampai ke Mekah, duit dah habis 10,000, tapi semayang di rumah, di hotel, malang berbenar lah. Bukan seorang tu, ramai. Itu dia bergantung kepada ibadah dia di sini. Kalau di sini tu, sebelum pergi tu dia tak pernah datang ke masjid. Sampai di sana tu seharap lah. Kopi itulah cara anu dia. Ya, tuan-tuan yang belum pergi ni jaga baik. Ya. Sampai ke sana, ambil peluang, ambil kesempatan. Ya, kerana satu rekat dia sembahyang di Masjidil Haram. Berapa rekat banding dengan Masjid Kopeng? 100,000 kali 1,000 kali 500 kali ganda. Keluar kalkulator, cek. 100,000 kali 1,000 dah berapa? Entahlah. Nah, 10 juta kot ya. Ha, lepas tu kali pula dengan 500. Banding dengan Masjid Kopeng. Ha, ya. Jadi dia berjalan-jalan aja. Sudah pergi ke Mekah tu makan angin aja. Tak berubah langsung. Manakala orang yang berpendapatan pertengahan pula pergi ke Mekah sambil berniaga dan mencari keuntungan. Dan para ustaz pula pergi ke Mekah untuk dikatakan sudah sekian kali ia pergi ke sana. Ha, balik cerita, aku ke Mekah dah 4 kali, dah 5 kali ni. Cerita. Cerita aja tak ada salah. Tapi kalau cerita dengan penuh bangga, salah ke tak? Salahlah. Kalau cerita dengan penuh riak, penuh ujub, penuh takabur, ha, komen ni sekali pun tak nak bagi, aku dah 4 kali tahu. Nah, itu apa dia? Ha, dia penuh dengan kebanggaan, penuh dengan riak, penuh dengan ujub, penuh dengan takabur. Ha, itu para-para ustaz. Ini kata ustaz ni. Ini buku ni kata ustaz ni. Ha. Eh, iya yeah, ke tak? Iya yeah. Yeah, pula tu. Ha, mana nak ngelak ya? Ha, memang iya. Yeah. Ha, untuk dikatakan sudah sekian kali ia pergi ke sana. Dan tidak ketinggalan pula orang yang fakir juga pergi ke Mekah. Tapi dengan niat untuk meminta-minta. Ha, yang banyak yang minta-minta tu orang mana? Orang dari India, orang dari Pakistan, orang dari Afghanistan. Itu yang banyak minta-minta di sana. Ya. Yeah. Pergi tu bukan main mesra rupanya. Ingat ni kita ni kenal dengan dia. Rupanya ni minta duit. Minta bukan sikit-sikit tu. Minta 100 rial. No.
Ingat dia meratu riyah tu, kita ni ngecap duit agak ya. Ha, dia dengan abu dia penuntut universiti, ha, belajar di sana, dia tak ada duit. Tak ada duit apa cekih pergi ke Mekah. Ha? Ha. Bila dia boleh pergi ke Mekah, terutnya dia ada duit lah. Tapi memang itu tujuannya, minta-minta je. Ha. Bagi satu rial, tak nak je tau. Ha. Dia nak paling komannya 50 rial baru dia nak. Ha, itu dia, meminta-minta aja. Dalam hal seperti ini, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni apa gelarannya? Kuis perdana pagi ni. Abdullah bin Mas'ud ni apa gelarannya? Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar apa gelarannya? Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas apa gelarannya? Ibnu Abbas. Dia Abdullah. Abdullah ni dia Ibnu. Ibnu ya. Anak si Abah. Ini anak si Mas'ud. Ha, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, di akhir zaman nanti banyak orang kaya yang pergi ke Mekah tanpa suatu sebab, tak ada tujuan, tak ada tujuan syar'inya, ha, tujuan kerana agamanya tak ada, tanpa sebab, saja aja. Nak ke mana? Nak ke Mekah? Apa? Saja. Ha, itu akhir zaman nanti. Perjalanan mereka ke sana menjadi mudah sekali. Memang mudah pun. Ya? Ha, dulu nak pergi Mekah naik apa? Naik kapal layar. 6 bulan baru sampai. Dia tengok angin. Angin menuju ke Mekah baru dia naik kapal. Ha, ya? Kemudian dengan ributnya dengan apa macam-macam. Sekarang naik apa? Berapa lama? Ha, 8 jam sudah sampai. Pagi ini kita minum kopi di Kuala Lumpur. Pergi KL Air, naik kapal terbang. Sampai belah petang sana, sudah sampai ke sana. Belah sana petang lah. Pukul 5 dah sampai. Ha, kerana mereka lambat malamnya. Ha, kita pergi makan lama siang. Lambat malam. Saya mula-mula pergi Mekah dulu. Nengok Kaabah tu daripada jauh tu tengok. Saya cubit peha saya ni. Betul ke aku ni dah sampai ke sini? Rasa sakit. Betul weh kena ya. Pasal apa? Tak sangka tadi Kuala Lumpur pagi tu. Lepas tu dah ada di Mekah. Ha. Macam tak percaya aja kita. Ha. Padahal Mekah dan Kuala Lumpur berapa jauh? Ha. Beratus-ratus ribu kilometer jauhnya ataupun batunya. Ha. Macam tak percaya kerana cepat benar perjalanan pergi ke Mekah tu. Ha. Siapa yang dah pergi tahulah. Yang tak pergi apa buat? Yang tak pergi apa nak buat? Azam supaya pergi. Ha. Azam. Sudah daftar belum tabung haji? Udah. Ha. Yang belum daftar kejap ni. Cita-cita betul-betul pergi tabung haji, pergi ke Mekah ya. Ha, ya mudah sekali. Dan rezeki pun melempar ruah. Tanpa sekarang ni rezeki melempar ruah. Mudah aja walaupun minyak dah naik, rezeki masih ada lagi ya. Ha, boleh pergi ke Mekah lagi. Malangnya mereka kembali dari Mekah dengan tangan kosong, tak bawa apa-apa. Patutnya dia bawa bekalan dari Mekah. Apa bekalannya? Iltizam. Keyakinan. Kesungguhan. Nak semayang berjemaah dari sini kata. Nak menutup aurat dari sini kata. Nak berperangai dengan perangai yang sabar. Redha. Tawakal. Syukur. Ha, itu nak. Itu yang nak kita bawa dari Mekah tu. Ha, jangan sikit-sikit merampis. Sikit-sikit metor. Sikit-sikit apa. Tahu metor? Ha, sikit-sikit apa? Ha, sikit-sikit nak mentir aja kerjanya. Ha, ya. Buat sabar, bawa sabar dari Mekah tu. Kalau tidak, tangan kosong aja dia. Tidak ada pahala atau ganjaran yang mereka dapatkan. Orang ini memecut kenderaannya antara padang pasir. Bersusah payah dalam perjalanan nak pergi ke Mekah tu payah. Ha, dan mengeluarkan belanja yang banyak. Sedangkan jirannya yang tinggal di sebelah rumahnya mengikat perut, menahan kelaparan. Apa kata Nabi? Tidak beriman seseorang itu, ya, sedangkan perutnya kenyang dan jirannya lapor. Tak beriman kata Nabi. Tak beriman itu bukan artinya kafir. Tak beriman itu artinya tidak sempurna iman seseorang itu. Yang membiarkan jiran dalam kelaparan. Ya, itu sebab sahabat dulu dia memikirkan jirannya lebih daripada dia. Ya, bila dia dapat satu hadiah dia teringatkan jirannya tu. Itu yang cerita kepala kambing tu berpusing-pusing daripada rumah. Akhirnya balik kepada dia tu. Kenapa?
Maka mereka memikirkan hal jiran lebih daripada memikirkan hal diri sendiri. Yeah. Dapat kepala kambing, dia hadiah oleh satu orang. Dia elok nak masak kepala kambing tu. Ih, jiran aku ni ada ke orang makan ni? Yeah. Ada ke lauk nak makan ni? Eh? Bukan banyak kita yang dapat kepala kambing. Eh, aku dapat kepala kambing aku ada makan. Kan, eh? Ini tak? Dia teringatkan jiran. Ha, dia bagi jiran tu. Jiran pun nak masak, dia pun teringat. Ih, Sianu ni ada ke lauk ni? Dia pun bagi kepada jiran yang sebelah lagi pula tu. Nah, kan? Dan orang tu pula begitu juga. Ada ke lauk orang sini? Tak? Sudahnya pusing-pusing balik ke dia. Ha, balik ke orang yang mula-mula tadi. Ha, itu sahabat dulu. Ya? Prihatin terhadap penderitaan sahabat-sahabat dia yang lain. Ha, kita tengah minum tu. Tengah minum kedai tu. Ngadap ke dinding. Kenapa ngadap dinding? Tak nak noleh-noleh pun. Ha, udah habis dah bayar dapat baru. Oh, pemikir kan kita baru sedar. Kan kalau ditegur ada orang macam kena mayar pula. Ya. Hati ngapa saya pandai menon cerita ke begini? Ngapa saya kau betul? Saya kau betul tu. Ha, cuma pandai cerita ke tu. Ha, ya. Ha, sahabat dulu tak ada. Dia mikirkan sahabat dia dulu, baru diri dia. Ha, sedangkan jirannya yang tinggal di sebelah rumahnya mengikat perut, menahan kelaparan. Ia tidak mempedulikan mereka dan tidak membantunya. Ha, dia tak membantu jiran tu. Ya. Okey, wallahu alam. Ha, ya, lain kali kita akan baca lagi hadis yang ke-41. Ekonomi meningkat, orang perempuan bekerja dan kemudahan alat tulis. Sekarang ni ada tak kemudahan alat tulis? Kita dah tak pakai alat tulis dah pun. Dah pakai apa? Dah pakai ni, pakai tab. Dah tak guna alat tulis dah. Ha, itu akan kita baca bulan depan. Kalau tak padam. Kalau padam, tak ada lah. Suruhlah orang lain macamnya. So, Tuan Haji Mat Lembang ke suruh baca. Ha, ya? Ha, dan sebagainya. Okay, that is all for today. Any problems? Any objection? No objection. Ha, ada, sila. Objection? Ada apa? Nak pergi haji tak boleh lah. Ha, betul? Udah. Ha, betul? Ha. Dia pergi nak belajar agama. Ha, tengah apa? Ha? Dia sudah pergi haji? Belum. Belum. Betul? Ah, dia menuntut ilmu digunakan duit tu nak pergi haji tu. Ha, ya. Yeah. Apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Boleh lah, menuntut ilmu tu wajib. Ya? Yeah? Ada apa? Eh, dah lepas tak lepas, masih wajib ketika itu, tak adalah dia berdosa kerana dia pergi menggunakan wang haji itu untuk menuntut ilmu. Tapi dia masih lagi wajib untuk mengerjakan haji kalau kuasa. Sebab itu haji ni dia ada kalau berkuasa. Ada boleh cari lagi duit lain, ada mampu. Ha, itu dia. Ha, masih lagi wajib lagi tu. Selagi dia hidup dalam dunia ni wajib. Sampai dia berkuasa. Kalau dah tak berkuasa, baru dia tak wajib. Eh? Pasang dua tak wajib. Eh? Bukan wajib ya. Walaupun Allah perintahkan begitu, tapi tak wajib. Ha, bukan perintah wajib tu. Ha, sebab ada ujung tu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in haftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Ha, nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Dua-dua. Lagi? Tiga-tiga. Lagi? Empat-empat. Allah sebut dua-dua dulu tau. Jangan menyolah mata dengan saya. Ha, saya pun satu aja, jangan takut. Ha, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Wa in haftum alla ta'dilu, kalau sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, fawahidah. Apa tu ni?
maka cukuplah seorang bagi kamu. Kalau dah tak boleh berlaku adil, ya. Tapi mana tahu tak adil? Buat dulu baru tahu adil tak adil. Ha, sudah dia menyolak balik tengok saya. Jangan marah saya, marah Muat dia nanya. Lagi? Ya. Yeah. Macam mana? Nak menghilangkan riak. Ha, dia ada dua. Yang pertama, ilmu nak ada. Dia kena kesan. Dia tahu ada riak dalam dirinya. Bila kita tahu ada riak tu, ada ubatnya. Yang kedua, ubatnya amal. Ha, dia ada ilmu dan amal. Itu yang suruh kita ngaji tu. Bila kita ngaji, kita boleh kesan. Aku ada riak, aku ada ujub, aku ada takabur, aku ada apa lagi? Ha, aku ada sumah dan sebagainya. Kita boleh kesan ni, ini riak ni kita. Bila dah hasil dah macam, ini riak ni. Macam saya tengah ngajur, tengok dia menongok aja, interested. Handai aku dia ngajur, itu riak tu. Handai aku ujub tu. Handai. Itu dah ujub. Kalau ada ilmu tahu, bila dah ujub, lekal-lekal kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu ubatnya. Lekal-lekal minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan kita sedar, kalau ada pun kelebihan kita, siapa yang bagi? Allah yang bagi, bukan dari kita. Ha, itu semua dari Allah Ta'ala. Terus minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu caranya. Itu sebab kena ngaji tasawuf ni. Ha, kita kenal yang ni riak, yang ni ujub, yang ni takabur, yang ni hasad, yang ni apa lagi? Ha, yang ni sum'ah dan sebagainya. Ha, bila kita boleh kesan, baru boleh kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang bahayanya, dilayan, kita tak kesan. Dia tak ada, tak dapat kesan. Dilayannya. Aku ni riak dilayannya riak sampai bila. Itu yang bahaya tu. Itu yang berdosa sampai. Ha, sampai mati berdosanya tu. Sebab dia tak ada ubat riak tu. Asal bercakap riak. Asal bercakap riak. Macam tadi lah. Asal sembang cerita anak. Asal sembang cerita anak. Asal ha, itu. Ya. Tak habis-habis cerita anak tu. Ha, itu rumah besar tepi jalan tu. Itu rumah anak saya lah tu. Siapa nanya pun. Ha, itu. Pasal apa dia kemau cerita apa tu? Pasal apa dia gemar? Pasal dia tak ada ilmu, tak ada belajar, tak sedar yang dia tu bahawa dia memiliki sifat riak. Okey, lagi? Hilang-hilang-hilang? Tak sah lah hajinya. Kalau dia tak ada wukuf, tak ada melakukan rukun haji, tak sah hajinya. Tapi berdosa ke tak? Betul? Oh, itu peraturan negara. Tak apa ya. Iaitu, kalau boleh lepas, tak apalah. Ha? Kalau tidak kena tangkap, tak apalah. Kerana itu hanya peraturan negara Arab Saudi. Ha, kalau dia boleh lepas, tak apalah. Tak ada berdosa. Ha, ya? Ada. Ramai tu. Ha, ya? Ada orang Malaysia, ada orang Kelantan, banyak orang itu. Ha, tunggu sampai ya. Ada polis dia melari dan sebagainya. Ha, dia duduk satu tempat yang polis tak tahu di mana dia duduk. Ha, musim haji, dah lepas haji baru dia balik. Ha, jadi dapat dia apa belanja itu untuk umrah saja. Ha, dia tambah untuk umrah saja. Terus sekali mengerjakan haji. Boleh tak boleh? Boleh. Ha, kalau boleh lepaslah, tapi kalau kena tangkap merengkuklah dalam penjara ya. Ha, tak apa. Dari segi syaraknya lulus. Tak ada berdosa pula ya. Ha. Lagi? Orang sana? Tak ada. Ha, dia menghandai betul tau. Tak ada langsung masalah dia. Yang banyak masalah dia ni. Orang sana tak ada masalah. Okeylah, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf, mana yang tersenggung, mana yang terketit, mana yang terkapak, mana yang terbeliung, mana yang tertukar, minta ampun, minta maaf ya. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Saya datang pagi ni bukan nak nyemih cadangnya. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu ke drop shot? Atas bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
A'udzubillahi minasyaitonirrajim.